Assalamualaikum, halo semuanya. Kemarin aku udah nge-review makanan sehat salad. Sekarang aku mau nge-review makanan sehat lainnya, yaitu yogurt yang pasti kalian udah gak asing lagi. Cuman kali ini yogurtnya bukan yogurt biasa, tapi yaitu Greek yogurt. Nah, Greek yogurt ini beda dari yogurt biasa karena Greek yogurt ini memiliki kandungan protein yang lebih tinggi dari yogurt-yogurt biasanya. Dan biasanya orang makan ini itu untuk diet karena punya low karbo gitu. Sekarang aku mau nyobain yang varian plain alias gak ada rasa. Dan sebenarnya Greek yogurt ini punya rasa yang lain sih sebenarnya. Nanti ada gambarnya di sini. Nah, aku mau cemilin Greek yogurt ini sama beberapa buah. Ada semangka, ada apple, mangga. Nih, bismillahirrahmanirrahim. Walaupun asam banget, tapi dia ini manisnya kebantu sama buah-buahan. Dan kandungan manisnya dari semangka yang aku makan hari ini tuh dia manis. Jadinya enak. Kita cobain sekali lagi. Mari kita coba ya guys. いただきます. Enak. Cuman apel ini gak terlalu manis, cuman tetap enak gitu. Yang terakhir adalah mangga. Mari kita potong. Ini the best daripada yang lain. Karena buah mangganya masih kerasa dan yogurtnya gak berasa banget jadinya. Jatuh. Silah. Rasanya enak, asam-asam, manis. Menurut aku ya, oke, jadi aku mau ngurutin makanan yang paling terenak pakai apa. Jadi nomor 1 mangga, nomor 2 apel, dan nomor 3 semangka. Bagi kalian yang pengen nyoba makanan sehat, kan wajib banget coba Greek yogurt ini. Bisa dibeli di toko online atau enggak di supermarket-supermarket gitu banyak. Oke guys, aku akhiri dulu sampai sini. Sampai ketemu di makanan sehat berikutnya. Bye, see you in the next video.